وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. ini kita berangkat. Insyaallah kita akan berangkat menuju Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, ya, tepatnya di tanggal 27 malam 28 Ramadan 1442. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah tanggal 27 Ramadan, malam 28 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, ini sudah 1 jam lebih kita perjalanan. Kecepatan rata-rata 120 km diperbolehkan. Jadi saya butuh refreshing dulu nih. Kayaknya ada tempat rest area yang cukup bagus. Mana ini masuknya? Belok ke kanan ini. Ada McDonald-nya juga ini. Kita cari yang hangat-hangat deh. Mungkin bisa sambil nyeruput kopi. Bagus ya, kelihatan masih baru, tengah padang pasir kayak begini. Ya, sudah hampir 1,5 jam kita jalan. McDonald's. Kita sudah cari, wah nggak ada. Oh, itu toko kopi ini. Kalau mau ngopi di sana, tapi saya pingin kencing juga ini. Kita ke masjid dulu deh, toilet masjid mana? Kafe kopinya drive thru. Kayaknya pernah deh kesini ya. Hampir mirip-mirip sih emang lokasinya. Bentuknya kayak gini. Nah ini WC-nya masjid dan pastinya gratis ya. Gak ada di sini yang bayar. Parkir sini aja. Itu buat orang yang disabilitas, disable. Alhamdulillah sudah setelah istirahat tadi ya sampai 1 jam di pom bensin. Sekarang kita udah masuk kota Riyadh jam 3.30. Jadi tadi kalau berangkat jam 10 hampir 5 jam ya. Ya normal lah. Kalau kita tadi nggak istirahat ini bisa nyampe setengah jam, 1 jam yang lalu sih. Sudah kelihatan tuh rap-rap kotanya, city light-nya udah masuk di kota Riyadh. Alhamdulillah kita mampir saat subuh dulu di masjid Jami, nggak tahu namanya apa, dan masya Allah ini ya imamnya bacaannya sangat luar biasa, bikin merinding dan bikin nangis bacaannya, cukup berkesan. Enggak rugi ya berhenti di sini dan sholat subuh di sini. Ya bulbul al-awsan gharrid madal azman an ahli wahyillah an hamalatil qur'an. Ya bulbul al-awsan gharrid madal azman an ahli wahyillah an hamalatil qur'an. Ya alamil insan كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى
سرورهم لقيا حياتهم قرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن تدارسوا معنا تدبروا مغزى. Nah, ini meskipun bulan puasa ternyata ada kafe-kafe yang buka ya. Kafe ini dibuka untuk musafir ya, karena ini perjalanan ini di tengah gurun pasir di rest area. Kalau di tengah kota nggak ada yang buka. Ternyata ada yang buka untuk di untuk musafir ya. Saya sengaja batalin untuk hari ini karena nggak kuat kalau nyetir panjang tanpa harus makan dan minum. Jadi kalau puasa otomatis bisa lemas. Sementara perjalanan sampai 7 jam lebih dari Riyadh nih. Kalau dari Damum tadi udah sampai 11 jam. Fi suhbatil abrar wa safwatil akhyar man hawluhum anwar fadat min al-Qur'an fi suhbatil abrar wa safwatil akhyar من حولهم أنوار فاضت من القرآن. Udah dekat 6 menit lagi. Ini jalan ke Hada. Jadi naik ke Mas lewat Taif dulu, terus naik ke atas Hada, nanti turun lagi ke Mekah lebih dekat. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Nah, udah masuk ya. Ini kita masuk ke area Mikot. Wadi Mihrab namanya. Alhamdulillah sudah selesai kita mandi, bersih-bersih, kalau gunting kuku sama cukur rambut ya sama bulu di badan nih. Idealnya memang dari rumah. Dan saya sudah selesai untuk siap berumrah. Sudah ganti baju ihram tapi belum niat ya. Niatnya kita baca labbaik Allahumma umratan wala riya wala sum'ah. Dan setelah ini ada beberapa larangan yang enggak boleh saya lakukan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك وملك لا شريك لك. Dia ini dibaca setiap waktu mulai kita berihram sampai lihat Ka'bah nanti di Mekah di Masjidil Haram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد ونعمته لك وملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك وملك لا شريك لك. Ini di Hada ya. Kita lewat Hada nanti masuk ke Makkah, cari hotel di Shisha. Oke, kita lanjut nanti lagi. Potong-potong aja. طال البدر عليك
Alhamdulillah kita sudah lewat pemeriksaan tadi, cek ya. Karena masuk ke Mekah ini harus ada tasrih namanya, ini tasrih. Jadi barcode-nya diperiksa dulu. Kalau nggak ada ini nggak bisa masuk ke Mekah bulan Ramadan sekarang ini. Kita udah selesai dan kita sudah masuk di Mekahnya, ini khusus Muslim, ini ke Tanah Haram. They sang this song when you came to town. How I wish that you were still around. How I wish that you would show up at my door, and I would cry to you and tell you how. Trying to follow where you left for me, I've been trying so carefully. I know the Lord, He is testing me to see if I am what I said to be. Follow your way and I know I'll be right, day in and day out the rest of my life. People in my city, they're searching for light. Yeah, Nabi, I will be making it bright now, till the day I die.